nang keluar di kemaluan kita ini nah ada tiga ujian. Ada tiga. Pertama yang disebut dengan madi. Anu wah ini ngali banget membicarakan mangka ini pian. Jarang ada. Mbak bilang membicarakan takutan orang kalau pin ceroboh ya. Pada itu pikih. Madi. Madi apa madi? Sambat kada? Dikit. Orang keluar madi wajiblah mandi junub. Wajiblah. Kada wajib mandi. Cuma itu najis dibasuh. Pakai apa membasuhnya? Ya pakai banyu, jangan pakai gas. Pabila biasanya keluar madi itu, nama di itu keluar ketika haharatan kekarasannya. Karas ampun kita tuh. Aku pada terus terang aja nih, kadang-kadang paham kan nak? Penjelasannya kita ini kasih seadanya itu penting paham gitu nah. Enggak anak kan ngerti juga nya kada apa kan paham juga kada ngerti juga ternyata kada paham juga apa kan pahamnya ternyata. Nyabah ini paham. Nah, karas bisa kalau karas tuh. Karas imbahnya karas yang itu letoy. Imbah karas tuh letoy. Kan bahasa Inggris tuh cunggar. Bangun guring subuh karas sorangan. Imbah karas tadi itu kayak apa karas? Lalu belama lalu ada keluar kayak anu jernih tadi butuh itu nang kayak model nang kayak lem uho. Iyalah Pak anu lain. Ya kah? Kemudian yang kayak getah tuh nah. Nang kayak apa liur buaya atau apa kan itu apa kan? Hah? Lidah buaya, liur buaya ada. Jernih. Itu ngar, tapi kan nyaman. Itu ngaranya madi. Madi. Bila keluar madi begitu keras, keluar basah, basah. Tapi bila anu likat kayak nah, tampak ada nyaman. Itu ngaranya madi. Wajiblah mandi. Kata wajib dibasuh aja nih tuh. Jangan kena pian begitu kajung, keluar nang itu mandi bah kada kabanyuan. Namanya perlu juga dengan ilmu supaya tahu itu pikih. Pikih itu pikih Rasulullah. Dibasuh. Nang keluar ma wadi. Han wadi. Ini wadi nang keluar nang itu lain wadi Banjar Pakasam tuh lain. Wadi itu bila biasa kita uyuh begawi lah orang begawi itu uyuh bangka angkat nah. Karena bisa uyuh karena bisa mudah keluar madi wadi nah, kayak susu encer. Keluarnya gen model tahambur tuh cuma kada nyaman sakit bisa sakit juga. Pak am sakit keluarnya oh, pernah kayak itu Bang juga. Itu ngarannya wadi. Nah, wadi itu kada itu najis. Jadi itu kada usah mandi junub. Cuma dibasuh itu najis. Kakaknya wadi ya pak asam. Nah, mau. Anu wadi ngarannya. Nah, yang ketiga ini mani. Nah, mani itu keluarnya ini nyaman. Tiga tandanya di kitab pedahannya. Pertama, inya keluar itu palyanzur lil insanu mimma khuliqa mimma indapik. Indap tadapuk. Keluarnya meluncat. Lawan awak kita itu bekelojotan. Biar Habib ulum ujar perguruan kita lah Mustafa keluarnya dinesen kelojotan tadapuk. Yang gue ketawa. Memang kayak itu kok. Tadapuk. Ya khuluju ya. Fayanzur insan khuliqa min ma'in dapik. Ya khuluju min bainis sulbi. Tadapuk.
keluarnya meluncat, keluarnya terlalu meluncat, keluarnya itu juga anu pengarannya itu bekolojotan, bergerak awak sebukuan. Pertama talazut dulu, lezat keluarnya. Tandanya di kitab tuh talazut pertama lezat, nangka dua tadapuk meluncat bekolojotan awak, nangka empat karihi ajinin dipadakannya seperti bau adonan kalau hendak mencium. Di kitab kayak itu karihi ajinin dipadakannya di kitab. Dalam kitab ini kan enggak ilmu pencer sorong, pengen mengarang-arang ning ini tampar deh. Batanang aja, bawa batanang aja. Mau suarat. Nah itu. Kamu anak nyaman mencium kayak bekelin itu. Mirip baunya.